Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya. Saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren Tiga. Dan pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai anggota Polri tersebut agar selalu diberikan yang terbaik. Dan sekali lagi saya titipkan anak-anak saya, mohon kiranya untuk pemberitaan-pemberitaan di luar sana, saya mohonkan untuk tidak menampilkan asumsi-asumsi yang negatif terhadap saya dan juga terhadap suami saya. Karena bagaimanapun juga saya punya keluarga dan saya juga punya anak-anak di mana mereka masih dalam pertumbuhan. Itu aja ya. Baik. Apakah saudara menyesal dalam hal ini? Di dalam hidup saya mungkin bukan penyesalan tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan rekuisitor atau surat tuntutan. Minggu depan, saudara jaksa penuntut umum. Siap. Siap ya, baik. Saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan sidang perkara nomor 797 PITB 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Kirain Pak Jaksa.